Halo sobat CKM yang dulunya sudah 2 tahun lebih tapi nggak mampu-mampu, ya salah. Pusing bro. Bro, jangan pusing ya bro ya. Gak usah pusing-pusing bro, gampang banget aja bro. Burung tidak mampu 2 tahun itu sungguh gampang bro sebenernya. Jangan dibikin pusing ya kan. Hobi jangan dibikin pusing. Sekali lagi, punya hobi jangan pusing. Kalau pusing mendingan gak usah punya hobi. Siap gitu bro. Jadi video kali ini bro ya, saya bagikan testimoni bro ya, testimoni cara mengaplikasinya ya kan, mengaplikasikan metrik merah ini bro ya, metrik merah biar cepat gitu kan mampunya seperti itu bro. Oke, jadi lanjut videonya bro, kita game on. Coki kita mas bro. Oke mas bro, jadi burung yang sudah masanya mabung tapi nggak mabung-mabung mas bro ya, itu biasanya itu ada kendala ya bro, kendala dari di dalamnya mas bro. Oke, makanya dia itu nggak mau melepaskan bulunya seperti itu, nggak mau melepaskan bulunya lama walaupun sudah kusut mas bro ya, sudah usem ya, kalau udah nyerit nggak mau dilepasin sama dia karena di dalamnya apa namanya nutrisinya kurang bro. Oke, jadi nutrisinya kurang, dia dilepasin takutnya botak ya kan, nggak nunggu lagi, makanya dia nggak mau melepaskan bulunya seperti itu bro. Makanya burung yang sudah lama 1 tahun lebih misalkan 2 tahun tidak mampu, itu nutrisinya harus dicukupin bro seperti itu. Nah caranya mencukupin pakai yang ini bro ya, pakai metrik merah mas bro ya, harga 70.000 silakan. Kalau mas bro minat ya kan pengen produk ini, tinggal klik judulnya, nanti situ ada linknya ya bro ya, tinggal klik saja Shopee, Lazada, Tokped ada seperti itu bro ya, harga cuma 70.000. Oke, jadi ini testimoninya nih mas bro kita ya kan, sudah memakai metrik merah ya kan, dan 1 hari dikasih langsung ngambrol bro ya bro ya. Nah mas bro ini cara mengaplikasinya ya, ada berbagai macam cara mas bro ya. Kalau saya sih memang biar nggak ribet, biar simpel ya kan, cangkrik 5 ya kan, terus rotongkong 15, ditaburin pakai ini bro ya kan, kira-kira aja ya, pagi dan sore seperti itu, ditaburin pakai ini pagi dan sore, nanti reaksinya kalau memang sehari belum copot bro ya, sehari belum copot itu reaksinya itu bulu-bulunya itu semakin merah bro. Oke, makin hari makin merah, makin merah, makin baru langsung brol, copot ya, seperti itu bro. Itu pun copotnya namanya mabung alamiah ya kan, itu gak langsung ngambil semua, jadi gantian bro ya, copot sehari berapa ya kan, sehari 5 apa sampai 10 gitu kan, seperti itu. Tapi gantian, seperti itu ya, jadi jelas bro ya, seperti itu. Nah, kalau mas bro kita ini memang dia mungkin ya kan, mungkin punya suntikan mas bro ya, jadi dia itu ambil sedikit, dimasukin ke, ini kan betulnya 2 nih, yang tengah itu kan tempat obatnya, yang ini kan covernya aja ya kan, ambil sedikit, taruh yang si covernya, kasih air ya kan, dijamin dulu, seperti itu kan, baru diambil pakai suntikan bro airnya, set, suntikin ke cangkriknya bro, ces, dalam waktu sehari langsung ngambul banyak bro ya, seperti itu, tadi seperti yang tadi ini testimoni ya, ya kan, langsung ngambul banyak dalam sehari ya bro ya, karena produknya bagus ya kan, memang produk metrik itu bagus bro. Ini 100% herbal bro ya, jadi aman untuk burung kalian ya kan, dan super bagus, bukan bagus lagi, super bagus, siap seperti itu. Oke, dia berani merekomendasikan ke temennya seperti itu, mungkin temennya burungnya belum gacor, maka direkomendasikan pakai metrik yang kuning bro, metrik turbo yang kuning ya kan, penggacornya ini juga tidak kalah bagusnya bro ya. Ini bukan hitungan harian lagi bro, zaman bro, bahkan menit ini sudah reaksi ya bro ya, seperti itu. Di hitungan menit dikasih ini sudah bereaksi burungnya. Oke, jelas ya bro ya, seperti itu. Jadi silakan mas bro yang burungnya sudah bertahun-tahun misalkan gitu kan,
Jangankan bertahun-tahun, Bro. Ini bulu baru 3 bulan, 4 bulan kalau mau diambrol begini ambrol, Bro. Kalau memang gitu ya, mau diambulin pasti ambrol begini, Bro. Memang ya, ya. Tapi kalau bulu baru memang agak lama, misalkan 1 minggu ya kan. Masih ini baru copot karena bulunya masih baru. Tapi kalau burung sudah usia bulunya 1 tahun, 2 tahun ya kan. Itu cepat banget, Bro. Begitu. Oke. Jadi Mas Bro kita ini sih yang tadi itu beliin buat temennya, beliin yang kuning seperti itu, Bro ya. Jadi Mas Bro ini Mas Bro yang baik hati. Terima kasih Mas Bro ya, terima kasih sudah merekomendasikan ke temen-temennya ya kan. Memang metrik produk super, Bro. Jadi karena bahannya 100% herbal ya, jadi aman untuk burung Mas Bro sekalian walaupun dalam jangka waktu yang lama seperti itu, Bro ya, makanya gitu. Nah, metrik merah ini Mas Bro ya, dijamin setelah mabung tidak macet bunyi. Ingat, dijamin tidak macet bunyi seperti itu. Oke. Jadi silakan dibeli. Di klik judulnya Mas Bro ya, seperti itu. Oke, jadi saya akhiri videonya Mas Bro. Tetap semangat dan jangan lupa bagi ya. Jawab lagi semuanya.